lahir mati. Olehnya ada paidat makanan nyondo benteng panjang umur kedua tadi. Ya kan? Iron e ne puten ron dua. Bek dua-dua. Nah hawa tu berganti sebe-sebe di orina. Hawa kan? Ibah hawa dia ada luro di tu. Aduh ada lega. Hak pada puten ke ya? Tak ya dia memang kat dua-dua. Tak anak tu mentang kat dua. Tanya pun om. Ya kan? Hawa-hawa tapi nampak betul. Menanti meninggal. Nampak betul. Ujung meninggal. Yang kau meninggal-meninggal macam dum. Macam kalau gerasa. Tapi ujung orang yang meninggal. Begitulah kehidupan dunia. Maka Allah nabutan Rasul. Dia pernah supaya beruntung di dunia ini. Untuk beruntung, baik rugo, pastikan beriman. Pastikan menjadi pelaku-pelaku kebaikan yang dinamakan dengan kesalehan. Pastikan ternyata dalam kelompok yang selalu mengajak orang lain pada kebaikan. Dan sempat-sempat untuk pupuk kebaikan. Yang untuk keselamatan. Untuk beriman, pastikan tanya beglah tauhid. Ulama kan merumuskan dalam kitab tauhid untuk pepah iman. Merumuskan teh yang paling standar minimal untuk beglah tauhid. Sehingga ulama-ulama awai nepegat rumusan-rumusan tauhid. Termasuk rumusan yang paling mudah, yaitu pegang E320. Karena menyuhananya takut tersesat. Tersesat, terjebak kepada firkah-firkah yang sesat. Olehnya pegang ilmu fikah. Lain pegang merumuskan ilmu tasawuf. Nyen mandung-mandung sebagai konsep penyelamatan. Amanu wa amilu salihat. Untuk mengak beriman dan mau beramal saleh. Amal salehan. Kan wate tanah itu mencik detok tebak masalah tak. Tengah amal saleh. Nyen ziak takai saleh itu. Hai menyuruh saleh pada tengah tak semayang. Lainnya lagi iblis hilau. Makan tiak takkan. Dia nak trip tak semayang. Pada menit semayang. Kan hana teruk dua jam waktu tak total. Takkan dia jatuh dua jam. Tak buah waktu tak semayang. Yang kehinan saleh tu takkan. Lainnya lagi iblis hilau. Man 22 jam tu kan agak leh. Maka kan menanai beramal saleh yang menjadi kehidupan dalam kehidupan saleh dalam segala sisi. Karena manusia berdosa kan bahana semayang tu lihat jai dosa-dosa lain tu. Maka hinuna rumusan ilmu. Ilmu yang berkaitan dengan kehidupan. Yang adanya dibahas di dalam fikah dan di dalam kitab tasawuf. Sehingga Nabi pun menggambarkan. Pakiman hana arti, hilang arti. Saleh di dalam berhubungan dengan hubungan dengan Allah, tetapi hana kesalehan di dalam berhubungan antar manusia. Nyoke yang negambarkan pengaduan diri sahabat jawab Nabi, ya Rasulullah, lungna tetangga luar biasa ibadah,
Gu puasa wate uro. Wate malam hanage ih malam gu menjaga malam gu ibadah. Tetapi selalu menyakiti tetangganya. Uring gini ring. Hana nyaman tetangga gara-gara gaya. Pun pegahli Nabi dakhalan nar, masuk neraka. Maka dalam halnya nyokeh yang gubernur dalam ilmu. Ilmu di dalam berhubungan dengan Allah, dengan Sang Pencipta berupa ibadah-ibadah. Lainan ilmu agama yang berhubungan dalam hubungan antar sesama manusia. Mulai hubungan rumah tangga. Nyen beraturan apa dosa-dosa suami apabila salah dengan istri? Apa dosa-dosa istri terhadap suami? Apa kewajiban suami terhadap seorang istri? Apa kewajiban istri terhadap suami? Supaya nyen beji ke ibadah benafahla. Watekanane na ibadah la elam, kewajiban orang tua terhadap anak. Dosa orang tua terhadap anak, dosa anak terhadap orang tua, kewajiban anak terhadap orang tua. Nyepi na ilme. Lengen na tetangga, na pergaulan, na karabat dan sebagainya. Maka lam tasawuf yang dibahas dua buah sisi ilme, nya ilme Islam. Gepenan dudo tasawuf. Kepenan tasawuf. Sebenarnya ilmu yang menyangkut dengan akhlak dan etika dalam berhubungan dengan Allah dan berhubungan antar manusia. Maka yang merisih danyo, yang risih danyo, takalan fenomena orangnya dalam lingkungan urang Islam, hanya ada perilaku Islam. Mang duh wate sumayang daga. Wate luar sumayang. Handu. Nyai mesti semuji. Ja hino hang doa hilo. Munyo WC semuji. Hana mandung gli. Ya kan? Hana mandung gli. So pukuto WC semuji. Urang Islam. Supo yang hana gesiram. Urang Islam. Ya kan? Bak tempat tu iya semua. Hana gli. Supo iya. Iya urang Islam. So yang hana pergi. Urang Islam. Nyumunan Islam. Maka yang sebenarnya munyo mutasawuh hina payah mutasawuh si batoto iya payah mutasawuh. Bak pegah apa pun mutasawuh, bak dumpu mutasawuh. Jadi tasawuhnya ni ji kan mu kan mu bayangi tanyo meretip to. Gambaran ji buno. Maka tasawuf dua sisi. Sisi pertama mau melawan selera nafsu yang buruk untuk menyelamatkan diri, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dalam hubungan dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, selalu mampu membawa diri hadir bermanfaat kepada yang lain. Artinya mampu mengorbankan kepentingan dirinya untuk membermanfaat kepada yang lain selama hana bertentangan dengan aturan agama. Yang profil urang iman agen. Hana egois, hadir untuk keberuntungan orang lain. Dengan penuh kasih sayang kepada orang lain. Sehingga Al-Ghazali, sehingga nepeget bab yang ringkas.
tentang bagaimana menjadi manusia yang beriman, yaitu menyayangi yang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Galam sempurna segera orang iman, segala mampu menyintai saudaranya yang seiman seperti menyintai dirinya. Malah hidup dengan cinta dan kasih sayang kepada yang lain. Yang benar, Neo? Nyo? Lupa ke kah ini benar? Luar biasa, menyo-nyo. Soalnya kena pengen, Neo. Menyo pegah dia, tabut malamnya, pakiban udip menyintai yang lain. Yang jadi ibadah. Nyokan kebut menteng tempakat. Napakat menang kan? Baik perahnya perah pengajian. Kebiasa pengajian. Dia tak dengar. Lelah lomba dengan lelah buat sabar nak kai dia. Nyok baik menang leh. Tempakat leh. Hadir mana leh. Tak duduk. Tak perah. Duduk pakat. Pu pakat. Pakat pergi kai rau. Supaya adanya menjadi orang yang amilus salihat, beramal saleh. Menyo saleh ibadah kaile sabo. Nyo saleh dalam kehidupan. Kapan baru manusia itu menjadi manusia yang saleh dan baik dalam kehidupan? Apabila hidup saleh. Syafaqah. Maka Allah neperintah makhluk ne menyayangi makhluk yang lain karena sama-sama makhluk Allah. Ada doi bro dah pegah dayo nyen makhluk Allah. Maka babnya menteng tabut malam yo. Munyo pakat lehnyo ko gegak dayo. Ko gegak kai de. Sehingga dari tinggal pekan kamu bahagai gaya lebih berkelam. Malah cuma berkelam. Saya kehidupan pun lupa ke je kata syurga. Itu betul ibu selamat roh dari neraka. Kenapakah? Betul? Betul. Cik dengar pekan. Yang dengar berserius dengar. Kedrawa teman-teman. Yang ben pakai hati. Oi, rok lah kaya-kaya. Eh, benar. Eh, ju. Jadi sebabnya lambab 20 sayan bahalim Muhammad Azali dalam kitab Bidayatul Hidayah i'lam anna syafaqah ala khalqillahi ta'ala ta'zimun li amrillahi ta'ala. Yang perlu kamu tahu bahwa menyayangi kepada makhluk Allah syafaqah, peduli dan menyayangi pada makhluk Allah itu menghormati perintah Allah. Allah ne perintah dia. Ngayu oleh Allah. Gimana cara tanya bujuk ke manusia yang baik, yang berakhlak lagi dalam konsep tasawuf. Wadhalika an tu'tiyahum min nafsika mayat lubut. Pertama, bahwa engkau berikan dari dirimu apa yang mereka minta. Hai selama sesuai dengan syariat, anak mentang syariat, tanya jut ke orang yang jut kepentingan kau. Puyai leke tabi. Nabrat. Kan. Ya, dia mengada berapa tapi kujih muka roh datang. Hana ke abi, hana ke roh dia. Yo yang dapat roh. Ayo hana pun tapi. Ati jihnya tak nak aturan bi. Bi yang pertama ile betul-betul menghajat. Orang menghajat. Ukuran hajat.
kentu gaknyan tabi dia untuk berfoya-foya atau tabzir. Nyen memberi. Menagat dan yang memberi. Yang baik benar bahkan mangat takji. Hanya tagai mangat kau. Kan gak tanya orang pemangat-mangat kau. Hanya gak? Yalah. Biju. Ihsan. In ahsan tu. Ahsan tu melihat anfusiku. Kalau kamu berbuat baik. Walau ke siapapun. Itu kebaikan untuk dirimu. Di saat tanya pubuk gak ke gop. Yang gak tahu boleh. Nyogop. Rauh tu. Mana gak rauh tu. God, God you kedai. Ha. Kepun nak minta rezeki, lu nak bibi ke gop. Ha, nak bantu-bantu. Bantu gop. Itu kan dah minta rezeki dan nak berlemah bau rengana. Ha, dah pegang rumah, dah berlemah bau rengana rumah. Dah belau baju mahai, dah berlemah bau rengana belau. Yang kenya akai tu. Ana ke akai mana? Ana sempurna menan tapi kan je gerawat dia menan. Lah agama kamu nak sempurna. Nyan yang pertama